Halo semuanya, kembali ke channel saya, Chen Wandra. Tajahau, wajah, Mai Kaupeng. Bagi kalian yang pertama kali nonton video saya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 detik. Sudah? Kalau sudah, silahkan nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi di setiap video baru saya. Oke, mari kita lihat yang satu ini dulu. Video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengucapkan turut berduka cita dalam bahasa Mandarin. Kalimatnya adalah 节哀顺变, 节哀顺变. 节哀 artinya jangan terlalu sedih, 顺变 artinya beradaptasilah dengan keadaan sekarang. Jadi 节哀顺变 artinya turut berduka cita dalam bahasa Mandarin. 节哀顺变, 节哀顺变. Atau kalian boleh ngomong 请节哀, 请节哀, artinya jangan terlalu sedih. 请节哀, 请节哀. Bisa? Jadi mari kita ulang. 节哀顺变, 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 节哀顺变. Atau 请节哀, 请节哀. Dan kalimat ini juga bisa dipakai pada saat kalian ingin mengirim pesan ke temanmu turut berduka cita, turut berbela sungkawa. Kalian bisa mengirim pesan ini, 请节哀 atau 节哀顺变, 节哀顺变. Bisa? Jadi ini adalah video bagaimana cara mengucapkan turut berduka cita dalam bahasa Mandarin. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tolong share YouTube channel saya kepada teman-teman kalian dan suruh mereka subscribe ke channel saya, oke? Kalau semakin banyak subscribe, saya akan semakin semangat bikin video untuk kalian. Oh ya, dan sekarang ada kelas online belajar bahasa Mandarin yang langsung diajarkan oleh saya. Kalau kalian berminat untuk mendaftar, silakan daftar di Instagram saya, chen.wandra. Oke, see you aja. Bye-bye.